semuanya, selamat datang di acara Infinite 2021. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan aku Kalista dan aku Bastian. Jadi kita berdua bakal nemenin teman-teman semua dari awal hingga akhir acara Infinite 2021. Selamat malam kepada para mahasiswa berprestasi peserta Industrial Got Talent, pengurus HTSI 2021, dan para mahasiswa aktif teknik industri lainnya yang saya kasihi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam seluruh rangkaian persiapan Infinite 2021. Dan di malam ini, di acara Infinite ini, kita semua berhasil membuktikan bagaimanapun keadaannya, kita semua tetap dapat mengukir prestasi dan HTSI tetap bisa memberikan wadah untuk mengembangkan mahasiswa teknik. You stay a while, stay a while. Baby, I give up anything to travel inside your mind. Lihat lingkarannya, mungkin Kak Christopher sekarang kebingungan gitu, yang mana nih lingkarannya gitu. Iya, waktunya gak nih? Sebenernya aku juga belum tahu sih, Cak, jawabannya di mana. Oke, langsung aja, Cak, kita bacain dulu yang pertama. Nah, dari yang pertama ada dari MC Infinite tahun lalu buat angkatan 2020, pesan beli ke Moceng. Gimana nih, Bas? Beli ke Moceng dulu. Pulangnya beli pepaya. Hey teman-teman angkatan 20, yuk daftar jadi pengurus himpunan ya. Waduh, aduh, ini dudunya udah next level banget sih, soalnya pakai pantun gitu ya. Halo Kak Triksi. Halo, halo. Infinite 2021. Hayo, hayo. Sorry, tadi gue lupa. I'm done. Triksi bingung. Iya. Oke, mungkin kita langsung aja lihat ke gambar potongan yang ketiga ya. Soal yang pertama ini lagu apa sih? Permission to Dance band dari BTS. Bener gak ya Bas jawabannya? Kasih bener banget, selamat buat Vincentius Jonathan karena udah berhasil menjawab soal pertama. Diceritain nggak kak, kira-kira gimana sih perasaan kakak waktu tahu dipilih menjadi ketua pelaksana dari sebuah proker? Oke, perasaan gue pertama kali itu adalah kaget banget. Kaget ya, kok bisa kepilih? Apa yang kakak rasakan atau yang mungkin kakak ingat selama menjadi ketua pelaksana? Ke ini sih lebih ke keseruan yang semua keluarganya. Serunya gimana kita brainstorming bareng-bareng. Tentang tanggung jawab, dimana berasa banget tanggung jawab dan jobdesk itu banyak. Pola pikirnya itu berubah banget. Lebih senang untuk belajar karena apa yang kita pelajari itu bisa berguna dan bisa buat membantu banyak orang.
pengalaman sama momen yang ada juga, menurut aku sendiri ngebentuk banget sih. Tak terasa setahun sudah kita lalui bersama. Bersama dengan satu prinsip. Prinsip peduli. Peduli untuk meningkatkan kompetensi. Satu tahun ke belakang ini, menurut gue cukup banyak ya kayak hal-hal suka maupun duka yang kita lewatin bersama-sama gitu. Dari jam 7 sampai jam 5 gitu tiap hari. Ingat banget tuh itu tanggal 10 Maret kalau nggak salah. Cek postingannya tuh, gue tuh taunya dari ini, dari si Maureen. Kita keterima guys. Sampai malam menjelang pagi dan berakhir Juliet. Kelat dan merancangkan 3PS. Yang tadinya aku gak kenal sama Angel, gak kenal sama Avel, sama Randi, kayak ya cuma sekedar tahu aja lah. Dia memastikan himpunan periode 2021 ini online, tapi tetap berasa kayak deg-degannya pas namanya disebut. Ya, pas ditanya sama adik kelas tentang bagaimana sih sekarang jadi HMPSTI, rapatnya setiap minggu ya, tiap malam, gitu. Yang ada serunya sih sebenarnya, gibah, ngobrol, terus rapat tiba-tiba, terus Kiki sering banget ajak ketemu, entah yang dari Jakarta aja atau enggak yang pas lagi di Bandung. Selalu ada hal-hal yang lucu aja setiap ada UKA. Tapi kalau gue yang lebih kangen bakal lebih kangen ke ngobrol-ngobrol gak jelas atau kayak ngerayain ulang tahun. Satu yang paling dikangenin ngerancang bersama sama tim satu dan seluruh kepanitiaan. Ngumpulnya lewat Teams doang, ketawanya lewat Teams doang. Soalnya selama kita berproses bareng setiap harinya, itu pasti ada aja hal-hal atau pengalaman baru yang bisa dipelajarin dari mereka. Saya belum pernah masuk organisasi yang benar-benar selama itu, benar-benar sampai satu tahun bekerja sama. Terusnya semua dan semua orang yang terlibat di kegiatannya atau membantu di apapun lah ya, yang kita lalui di MSI 21, gue mau ngucapin thank you banget buat kalian semua. Kalian adalah bintang-bintang yang meskipun dari jauh, tapi kalian tetap bisa memberikan cahaya buat orang banyak. Teman-teman di HMPSTI 2021 buat ring 1 dan ring 2-nya, thank you banget udah bimbing kita semua di himpunan ini. Sukses buat kalian semua, entah itu yang skripsi atau yang ada apa, mungkin ada tujuannya lagi masing-masing. Sukses buat semua yang dikerjain, dan thank you banget buat sekali lagi bimbingannya udah ngebimbing kita di himpunan ini, udah ngasih pembelajaran, udah sabar banget sama siapapun yang nanti lanjut untuk HMPSTI 2022 untuk gantian menyambut pengurus himpunan yang baru, dan kita layani mereka seperti kita dilayani dulu sama kakak-kakak angkatan 18 di HMPSTI.